petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini panas. Anwar dilaporkan gagal halang Zahid untuk teruskan PRU. Berita sepenuhnya. Anwar dilaporkan gagal halang Zahid untuk teruskan PRU. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya gagal memujuk anak muridnya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya tidak menyegerakan pilihan raya umum ke-15 apabila isyarat semakin jelas ditunjukkan akar umbi UMNO yang mahu ia diadakan lebih awal. Ketua pembangkang itu selepas pilihan raya negeri PRN Melaka menghantar dua budak suruhannya yang juga pemimpin kanan PKR supaya berunding dengan Presiden UMNO itu supaya tidak tergesa-gesa mendesak PRU 15 diadakan kerana bimbang blok pembangkang. Pakatan Harapan PH bakal kalah teruk. Anwar berharap rundingan tersebut berjaya. Bagaimanapun kelihatannya, Zahid tidak memberi komitmen untuk mengikut telunjuk cikgunya itu lagi selepas melihat UMNO semakin kuat dan memiliki kemampuan untuk menang besar. Sumber Agenda Daily boleh mengesahkan pertemuan dua pemimpin kanan PKR dengan Zahid selepas PRN Melaka. Ia secara tidak langsung, Anwar kini memiliki nyawa daripada Zahid supaya tidak terburu-buru. Dalam pada itu, sumber juga mengesahkan Anwar masih cuba memujuk Zahid supaya menyokongnya sebagai calon Perdana Menteri. Malah masih mengharapkan Zahid akan memberikannya sokongan walaupun sebelum ini sudah ditipu sekali. Anwar nampaknya tidak serik selepas ditipu apabila Zahid tidak memberinya sokongan untuk menjadi Perdana Menteri sebelum ini. Sebaliknya memilih Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri Yaakob. Bukan saja tidak serik, Anwar menghantar dua lagi delegasi yang juga budak suruhannya supaya berunding dengan Zahid lagi, kata sumber. Nampaknya Anwar kini sudah ditinggalkan Zahid yang tidak lagi diperlukan selepas memilih UMNO semakin kuat dan melihat UMNO semakin kuat dan mampu bergerak secara solo tanpa kerjasama dengan mana-mana parti lagi untuk berdepan PRU 15. Keputusan PRN Melaka menambah keyakinan Zahid untuk mengemudi UMNO secara solo walaupun tanpa kerjasama dengan PAS dan Bersatu sekalipun. Malah mensasarkan kemenangan majoriti 2/3 dan sekaligus memastikan UMNO kembali dominan. Jelas sumber, gerakan Anwar menyusun untuk berunding dengan Zahid dilakukan luar pengetahuan dua rakan Parti PH, Amanah dan DAP. Karena bimbang terbocor rahasia rundingan rahasianya dengan UMNO akan menyebabkan kemarahan di kalangan pemimpin pembangkang. Sekiranya Amanah dan DAP mendapat tahu Anwar masih berunding dengan UMNO, berkemungkinan besar beliau akan ditendang sebagai ketua pembangkang. Malah Anwar juga dipersalahkan sebagai puncak kekalahan PRN Melaka kerana tindakannya mempertahankan katak berprinsip. Pemimpin Amanah dan DAP mungkin terlalu mempercayai Anwar. Laporan Agenda Daily ini mungkin dianggap sebagai fitnah, tetapi tidak ada salahnya jika mereka sendiri bertanya kepada Anwar berhubung kebenaran laporan ini. Jika masih berlagak sombong dan mempercayai kata-kata manis Anwar, maka tidak kemanalah PH selepas ini dalam PRU 15. Anwar seakan tidak lagi mempercayai kekuatan PH sendiri untuk memenangi PRU 15 dan sanggup untuk bekerja sama dengan UMNO. Masih tidak serik dengan penipuan yang berlaku sebelum ini apabila tidak dipilih menjadi Perdana Menteri ke-9. Selepas keputusan PRN Melaka, Anwar sudah nampak dengan jelas PH tidak ada peluang cerah untuk memenangi PRU 15 dan seboleh mungkin mencari jalan untuk menghidupkan peluang menjadi Perdana Menteri. Jadi tidak mengherankan apabila sanggup memilih untuk kembali ke pangkuan anak muridnya. Anwar terlalu bodoh apabila membiarkan dirinya dipermainkan oleh anak muridnya, kata sumber lagi. Semalam, Agenda Daily melaporkan mesyuarat perwakilan wanita, pemuda dan putri UMNO Bahagian berlangsung selama 2 hari bermula hari ini dijangka akan memberi fokus berhubung usul untuk menyegerakan PRU bagi memberi tekanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mesyuarat peringkat sayap amat penting memandangkan ia suara akar umbi. Parti itu yang kemudiannya akan dibawa ke peringkat mesyuarat bahagian-bahagian UMNO. Difahamkan usul berhubung persediaan PRU antara perkara utama yang akan dibincangkan. Selepas selesai mesyuarat peringkat sayap, mesyuarat perwakilan UMNO bahagian pula akan diadakan pada 18 Disember ini dengan disusuli Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada 13 Januari tahun depan. Isu berhubung menyegerakan PRU mula dibangkitkan selepas kejayaan PRN Melaka lalu.
Malah pemimpin kanan UMNO selepas PRN Melaka juga sudah bersuara agar PRU diadakan dengan segera bagi mengekalkan momentum kemenangan mereka. Berita dipetik dari MH Daily. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.